Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Alright, kali ini ada FGN atau Fujigen Telecaster made in Jepang. Warnanya biru. Birunya cakep sekali ya, birunya kayak biru-biru Honda Jazz gitu. Anjay, Honda Jazz. Oke, ini made in Jepang dan ini adalah line up terbaru. Untuk line up terbaru dari FGN atau Fujigen ini, dia udah pakai CFS atau Circle Flatting System. Jadi kalau lo perhatiin dengan detail, fretnya dia nggak flat nih, dia jadi agak circle gitu atau bergelombang. Dan gunanya itu buat apa sih? Gunanya itu untuk tone lebih clear, akurasi pitch-nya lebih bagus, dan sustain-nya lebih panjang. Alright, ini made in Jepang ya, gokil. Oke, kita coba review. Dia pakai alder body, anjay alder body, terus rosewood fingerboard dengan maple neck. Yang gue suka dari gitar ini adalah dia pakai compound radius, jadi 9,5 dan fret ke-12 ke sininya adalah 12. Untuk kenyamanan main ya udah modern banget gitu, jadi lebih nyaman pastinya. Terus pickupnya dia humbucker single, dan humbuckernya bisa di split coil man, jadi ini lumayan gokil. Bisa split coil, alright. Dan dia pakai tuning mesinnya Gotoh. Ini Gotoh ya, anjir. Gotoh model vintage atau Cluson gitu. Finishingnya sih cakep. Jepang sih kalau buat gitar emang gak usah diraguin lagi sih. Rapih banget. Yuk kita coba review yuk. Ini yang rosewood fingerboardnya ya. Ini clean sound, gua pakai Valeton GP200 dari neck. Cuma 9 juta bre, anjir, made in Jepang 9 juta brand new. Apakah cukup oke? Kita coba split coilnya. Wih, ini middle-nya, middle itu antara neck dan bridge. Kita pakai neck yang humbucker dulu untuk middle-nya. Wow. Gila, tone-nya sih clear banget ya. Enak. Neck-nya gua split ke single. Wah, ini tele banget nih. Akurasi pitch-nya gila ini. Dan CFS ini atau Circle Fretting System ini untuk Fujigen ini sih lumayan ngegocek banget sih. Ini fiturnya gokil juga nih. Dan ini satu-satunya gitar di dunia yang pakai sistem circle fretting system ini ya. Jadi akurasinya sih akurasinya enak. Dan karena dia compound radius,
nyaman mainin. Playability-nya sih gue suka banget ya, top ya. Ini bridge-nya. Finishingnya juga satin nih untuk naiknya nih, enak. Playability-nya enak, playability-nya enak, dan terus di bodinya dia juga ada contour bodinya gini nih, jadi nggak terlalu sakit. Kalau tradisional tele kan agak sakit nih kena sini, soalnya dia masih kotak. Kalau ini enggak ya. Gokil, 9 juta bre. Masuk akal sih, masuk akal, made in Jepang, 9 juta, brand new, rapi. Ini gua kasih crunch ya. Gua masih pakai Valeton GP200. Oh, ini neck ya. Akurasinya bagus sih, akurasi tone-nya bagus. Kita kasih split-nya atau kita simulasi single untuk neck. Kena middle itu paling legit ya. Volume kita turunin dikit ya. Middle juga tapi necknya pakai humbucker. Akurasi tone-nya sih yang gua jadi perhatian buat gua sih, enak banget. Gila. Kita kasih coba sound-nya lebih gahar ya. Gok sih, tampilannya gue suka banget, warnanya cakep banget nih gitar, gila ya. Dan ini cuma 9 juta doang, made in Jepang. Jadi ini menurut gue ini jadi alternatif banget nih, pilihan nih. Jadi Fender Mexico Telecaster sekarang wajib berhati-hati nih sama kedatangan Fuji Gen ini ya. Fender Mexico aja sekarang udah 13-14 jutaan ya player series ya. Dan Fuji Gen ini made in Jepang, cuma 9 juta, jauh lebih murah selisihnya. Jauh, lumayan jauh men. Ya bisa jadi
pesaing terberatnya Fender nih mungkin ya jadinya Fujigen sekarang ya. Oke sih. Untuk 9 juta ya, untuk 9 juta brand new. Wah, ini sih gua bisa merekomendasikan untuk kalian untuk mencoba. Dan ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buruan order langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Alright, ini Fujigen Telecaster made in Jepang. Oke. Okay. Gua rekomendasi juga ini gitar. Goks, thank you teman-teman.